Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya, pasangan karisma itu, Kiai Holil dengan Sukri, adalah jawaban atas kemunduran, kemandekan, dan pembangunan Pamekasan yang saya pikir selama 5 tahun lebih ini agak progresnya kurang bagus. Dengan pengalaman dan bekal yang dimiliki Kiai Holil serta Sukri sebagai mantan kepala desa, saya pikir adalah jawaban yang paling pas untuk membangun Pamekasan ke depan, terutama dengan tagline Bangkit Bersama. Artinya beliau berdua menyadari bahwa membangun Pamekasan, memajukan Pamekasan itu tidak bisa dilakukan parsial oleh beberapa pihak saja, tapi kita harus mempunyai semangat untuk bangkit bersama menuju Pamekasan yang lebih maju, Pamekasan yang lebih beradab dan lebih modern. Dari sisi pengalaman, Kiai Holil sebagai mantan bupati sekaligus mantan anggota DPR RI, kemudian Sukrianto mantan kepala desa 2 periode, saya pikir mereka, beliau berdua itu memiliki bekal yang sangat cukup untuk membangun dan memperbaiki Pamekasan, terutama konteksnya ketika berbicara tentang pendidikan, kesehatan, dengan pengalaman yang dimiliki oleh keduanya. Saya pikir itu sudah sangat cukup sebagai bekal untuk membangkitkan kembali secara bersama-sama bagaimana Pamekasan lebih maju dan berkembang ke depan, terutama lebih beradab juga. Bagi saya, pasangan Kiai Holilur Rahman dengan Haji Sukrianto ini adalah representasi politik daerah utara dan selatan. Artinya ketika Kiai Holil berpengalaman menata kotanya, maka Sukrianto itu akan membangun dari desanya. Sehingga antara utara dan selatan tidak ada kesenjangan sebagaimana yang kita rasakan selama beberapa tahun terakhir. Terutama dalam konteks ekonomi, dalam konteks pendidikan, dan lain sebagainya. Kiai Holil berpengalaman, Sukrianto semangat pemuda. Keduanya cocok untuk membangun Pamekasan. Bangkit bersama, Pamekasan menang, menang, menang. Kasar bere melek ormah, kasar kepo melerote. Pilkada Pamekasan mile karisma, makle masyarakat tak kun karo mimpi